بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا ثايبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحابته ومن تبعهم بسان الى يوم الدين اما بعد Masyir al Muslimin, al Muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah tabaraka wa taala yang pada pada siang hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah, terutama kita sudah melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid kita masing-masing. Mudah-mudahan ya ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini anak akan membacakan referensi yaitu tentang haramnya minum dari bejana emas dan perak pada episode pertama yang mana anak rekam pada pagi tadi, yaitu tentang adat minum, larangan meniup minuman dan bernapas di dalamnya serta petunjuk bagi orang yang dalam minumannya ada lalat atau dihinggapi lalat itu teman-teman bisa buka di uh, youtube saya, saya rekam pada pagi hari tadi, pada siang hari ini di mana anak akan sedikit membacakan referensinya yaitu hadis riwayat Bukhari haramnya minum dari bejana emas dan perak Islam juga mengatur tempat yang digunakan untuk makan dan minum jadi seluruh aktivitas kita baik tempat makan dan sebagainya semuanya diatur dalam Islam jadi Islam itu mengatur tempat yang digunakan untuk makan dan minum jangan terbuat dari emas dan perak walaupun kita orang seorang muslim yang kaya raya dia bisa membeli tempat makannya atau minumnya dari emas dan pihak. walaupun dia mampu tapi tidak boleh dilarang oleh Allah tabaraka wa taala baiklah saya akan bacakan hadis Bukhari la tasrabu bi zahabi wal fitati la ta'kulu innaha lahum fid walakum fil akhirah janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak dan jangan pula makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari keduanya karena itu semua untuk mereka orang-orang kufar di dunia dan untuk kalian di akhirat kelak hadis bukhari jadi dalam penjelasan referensi dari daripada hadis tadi, jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi jangan sampai kita minum dari gelas cangkir atau uh, sejenis tempat kita minum yang besar itu, terbuat dari emas dan perak, itu dilarang oleh Allah. Ya Rasulullah. Dan juga piring. Piring juga kita dilarang terbuat dari emas dan perak. Selain itu, setelah ini hadis surat hadis, hadis Bukhari Teman-teman ya Jadi orang yang minum dari Bejana emas dan perak Dijelaskan oleh para ulama Seperti menuangkan api neraka ke dalam perutnya Jadi ulama mengatakan Bahwa orang yang minum dari Bejana emas dan perak sama seperti Menuangkan api neraka di dalam perutnya Jadi ulama menjelaskan demikian Umu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allazi yasrabu bi ina izzahabi wal fitati inna ma yujar jiru fi batnihi nar jahannam Orang yang minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak anyasannya ia menuangkan api neraka jahannam ke dalam perutnya hadis riwayat Bukhari Jadi hati-hati kita terhadap tempat yang kita gunakan untuk minum dan tempat untuk kita gunakan untuk makan selain dari emas dan perak silakan. Jadi larangan sangat keras. Jangan main-main kita teman-teman ter terhadap hukum yang telah dibuat oleh Allah. Jadi ini syariat Kita tidak boleh melanggarnya. Memang sepele sekali. Mungkin selama ini mungkin kita enteng-enteng aja ya makan saja. Larangannya sangat-sangat keras. Terus diharamkan. Jadi kita makan daripada tempat yang terbuat dari emas dan perak itu hukumnya haram. Itu ulama mengatakan teman-teman. Jadi ada pun uh, maknanya, makna dari yujajir, yujarjir. Yang tadi yang saya baca tadi, yang mana tadi. Alladhi yasrabu pi ina zakhabi yujarjir Jadi yujarjir makna dari yujarjir menuangkan Adalah meneguk menuangkan Bahasa Arabnya, yujarjir menuangkan adalah meneguk Ya meneguk di waktu mau kita minum istilahnya meneguk jadi minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak hukumnya haram. Karena ada larangan dari Rasulullah SAW alaihi wasallam dan ancaman keras terhadap pelakunya. Jadi ancaman keras terhadap pelakunya. Jadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah ataupun yang Rasulullah katakan haruslah kita selalu mengikuti. Baiklah teman-teman, adapun hikmah dari untaian hadis di atas dua hadis di atas tadi. Yang pertama diharamkannya minum dari bejana atau tempat minum, bejana itu tempat minum yang terbuat dari emas dan perak. Selain itu silahkan, silahkan teman-teman gunakan. Yang sampai terbuat dari emas dan perak saja. Yang kedua perbuatan ini termasuk kategori dosa besar, karena hukumnya haram. kan terdapat ancaman buat pelakunya dengan neraka. Jadi, sangatlah eh, kategori dosa yang sangat besar ya teman-teman. Jadi diharamkan sekali lagi mari kita bersama-sama mengikuti suri Taulah dan baginda yang mulia apa yang beliau telah katakan kepada kita selalu kita mengikuti hujah-hujah yang telah kita harus mengikuti ulama-ulama yang uh, sudah menjelaskan secara rinci tentang hukum-hukum baik itu pada episode pertama yang saya jelaskan tadi yaitu adat minum. Ini tempat minum atau tempat makan. Jadi teman-teman ini saja yang dapat Anda sampaikan. Lebih kurang Anda mohon dibukakan pintu kemaafan yang sebesar-besarnya. Terutama referensi yang Anda baca hadis-hadis Rasulullah mungkin sedikit tidak tepas. Jadi Anda mohon dimaafkan. Anda juga dalam masih dalam tahap belajar. Untuk itu, ana mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sedikit hadis Rasulullah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallah, bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu allah